Halo guys, kembali lagi di channel aku, Standin Dimas. Di video kali ini saya akan membahas tentang travel spirit terakhir yang akan datang di bulan Februari ini. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi teman-teman yang masih belum subscribe, mungkin bisa bantu subscribe dan support channel ini supaya saya lebih semangat untuk terus memberikan info terbaru atau membahas segala hal seputar Sky Children of the Light. Dan mungkin semisal kalian ingin request, pengen bahas hal unik di game ini, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya akan tampung dan akan pertimbangkan ide yang kalian tulis tadi. Terima kasih. Oke, jadi Travel Spirit pertama dan kedua sudah keluar di bulan Februari ini. Tinggal ada satu lagi, nantinya akan keluar di bulan Februari ini, yaitu tanggal 29 Februari 2024. Dan mungkin pastinya kita sudah tahu siapa yang akan pulang nantinya. Karena kemarin TGC sudah memberikan petunjuk lokasi yang terakhir berada di lokasi jalur angin atau di Season of Light. Sebenarnya saya mengira Travel Spirit di akhir bulan Februari ini adalah Berhak Hermit. Karena mungkin menurut aku dia lebih pantas di akhir-akhir bulan gitu. Dan ternyata Berhak Hermit ini keluar di pertengahan bulan Februari kemarin. Jadi yang akan keluar nanti adalah para Travel Spirit dari Season of Light. Dan tentu saja tidak akan jauh-jauh dari keempat Travel Spirit ini. Yaitu Life Navigator, Talented Builder, Tinkering Jamesmith, dan Light Whisperer. Lalu dari keempat tersebut siapa yang paling lama belum pulang? Atau siapa dari keempat tersebut sampai saat ini belum pernah kembali pulang? Ada yang tahu? Mungkin saya akan sebutkan satu-satu dari keempat tersebut. Pertama adalah Lively Navigator. Dia terakhir pulang tanggal 17 Agustus 2023. Kedua adalah Talented Builder. Dia terakhir pulang tanggal 23 November 2023. Ketiga adalah Tinkering Jamesmith. Dia terakhir pulang 11 Mei 2023. Dan yang terakhir adalah Light Whisperer. Untuk saat ini dia belum pernah kembali. Karena Light Whisperer belum pernah kembali, kemungkinan besar dia akan pulang di akhir bulan Februari nantinya. Itu menurut aku sih, namun begitu terkadang perkiraan tersebut tidak sesuai ekspektasi dan bisa saja bukan Light Whisperer. Karena semua juga kembali lagi ke pusatnya, yaitu bijakan dari TGC nanti kayak gimana. Jadi menurut kalian siapa yang akan pulang nanti di akhir bulan Februari ini? Berikan tanggapan kamu di kolom komentar. Dan segitu saja untuk pembahasan saya kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.